Oke, semuanya jangan lupa juga ya follow YouTube gue yang satunya, yaitu channel Ricky Doom ya. Di sana gue bakal live streaming game-game, berbagai macam game ya. Jadi bagi kalian yang mau nonton gue main game selain GTA ya, karena gue melihat akhir-akhir ini kalian ada yang komen, "Bang, mainin game lain, Bang." Gue juga mainin game lain ya, cuman di channel Ricky Doom ya. Di sana gue bakal live streaming ya. Dan ini gue baru memulai nih ya, gue bakal tamatin GTA 5 live streaming ya. Langsung saja kalian kunjungin Ricky Doom ya channelnya, langsung saja di subscribe juga, jangan lupa di share ke teman kalian semua. Oke, mantap. Yo, what's up, selamat datang lagi, welcome back, kembali lagi di channel gua ya kawan-kawan semuanya. Dan hari ini kita bakal lanjutin lagi main GTA di YOM. Wah, bisa nggak kalian kayak gitu? Nah, itu sudah gua slow motion tuh. Langsung saja kalian praktekin di rumah ya. T-Y-O-M. Wah, seperti itu ya, kawan-kawan. Mantap. Oke, warga sempak semuanya, langsung saja kita hari ini bakal lanjutkan lagi yang kemarin gitu kan. Penasaran kan kalian semua episode 6 bagaimana kita melawan pemimpin arwah jahat kemarin gitu ya. Oke, langsung sebelum itu kita bakal disambut oleh Ucok dulu ya kan. Cok. Oke semuanya, udah gua udah enggak sabar nih ya kan bakal nonton nih Bang Kiman main part 6-nya ya kan. Jadi bagi kalian yang belum like video ini langsung saja scroll ke bawah, tonjok like-nya dan juga subscribe-nya ya. Langsung saja. Wow! Ucok aja enggak sabar ya kawan-kawan, langsung saja kita mainkan gitu kan misinya yang part 6 nih. Oke, langsung kita yang part 6 nih, yang terakhir nih ya. Semoga langsung habis nih ya. Jadi udah ketutup nih ya kan. Pemimpinnya langsung kita matiin ya kan. Langsung episode terakhir. Halo, sebaiknya kau siapkan dulu peti matimu. Sekarang saatnya penentuan. Tentu saja aku akan menguasai dunia ini. Kita lihat saja nanti. Sebelum kau melawanku, lebih baik kau lawan anak buahku dulu. Dan itu juga untuk kau bersiap sendiri. Apakah anak buahmu hanya segitu saja? Aku bisa menghabisi mereka hanya dengan 2 menit. Pastinya tidak hanya bertiga. Tetapi 8 roh. Oke, mari kita mulai saja langsung. Banyak bacot kau ya. Oke, langsung saja ya kawan-kawan. Waduh. Kita cuma dikasih ini dong. Kita cuma dikasih ini ya kawan-kawan. Oke, kita hanya tangan-tangan kosong langsung bisa buh. Langsung ya, karena si Dre ini adalah ketua bela diri internasional ya. Woi deh, langsung tampar ya. Roh jahat pun bisa ditampar gitu loh. Dum, oh, tampar lagi. Sini kau, ha? Berani-berani kau ya. Berani-berani melawan si Rina ya kan. Oke. Luar biasa kekuatan kau, Nak. Kau sudah siap untuk menghilang selamanya, hah? Percayalah, kau tidak akan bisa menghabisiku. Siapa bilang aku tidak mempunyainya? Oke, gitu udah ya, punya alatnya ya, kan diberi nenek kemarin tuh ya, kawan-kawan. Sialan, bagaimana dia dapetin benda itu? Apakah kau takut, hah? Aku mempunyai alat ini. Aku tidak akan pernah takut dengan kau, anak muda. Mari kita mulai saja. Oke, langsung kita mulai ya, kawan-kawan. Oke, langsung kita mulai fight bersama dia ya, bunuh bos jahat itu. Oke, ini bah udah ada alat ini, kita langsung sekali pukul ya, kawan-kawan. Oke, kita silakan saja seluruh si Rina ya memulai melawannya ya. Kita cuma nonton dulu gitu kan di sini kan, nonton ya, santuy. Oke, santuy. Oke, nonton dulu. Yo. Oh, kira Rina kalah. Oke, langsung doom. Langsung sialan kalian. Aku akan membalas perbuatan kalian, laknat. Kalian tidak akan pernah bersatu. Ingat itu. Wah, wow, akhirnya mati ya kawan-kawan. Oke, siap. Oke, malah siap. Ini aduh, memang anak buah hatta ini. Dan akhirnya roh jahat itu pun mati. Itu sangat cocok untuk dia. Begitu bukan, Rin? Oke, akhirnya mati ya. Udah rohnya. Rin? Rina? Mana Rina? Lah, oh itu Rinanya kawan-kawan. Terima kasih, Andre. Udah mau bantuin aku.
Oh, wah, Sirina. Oh, berarti tugas Sirina memang itu aja ya. Selamat tinggal, Pri. Aku cinta kau. Sama-sama, tapi... Wah, emang ditinggal kita ya. Ditinggal sama si Rina ya. Rina ada di dunia memang hanya itu ya. Hanya itu, apa... Tugas dia ada di dunia gitu ya, kawan-kawan. Misiku sudah selesai. Nah, sama sepertinya juga si Rina tadi misinya sudah selesai. Makanya dia pergi ke alam bakal sana sudah ya, kawan-kawan. Dia hidup dengan tenang sudah ya di akhirat sana ya kan. Jadi kita langsung saja kita pulang. Dan apa yang terjadi nih, mau kemana dia nih? Oke, udah pulang itu ya si Indre-nya juga mau pulang ya kan. Oh, jangan bilang. What? Kok mobilnya meledak? Kok mobilnya meledak ya? Lah, ais. Begitulah cerita hidupku. Oh my god, si Andre-nya bunuh diri ya kawan-kawan. Aku bisa melihat mereka, bukan berarti bisa jadi teman. Entah mempunyai keajaiban, apakah aku sampai bisa menghabisi mereka. Saat pertama aku bisa melihat mereka, aku sangat tersiksa dan suka menyendiri. Dan terima kasih. Wah, my god. Gila, ceritanya mantep ya. Tamat, waduh. Begitu ternyata ceritanya ya kawan-kawan. Ternyata si Indre pun langsung menyusul si Rina ya. Namun ya bunuh diri ini gak masuk, gak ketemu gitu ya. Gak pasti ketemu gitu kan. Gimana gak jelasnya, gue juga gak tahu ya. Oke, itu dia tadi ceritanya ya kawan-kawan. Mantap sekali kepada Deo Reski ya, kalau gak salah namanya. Mantap sekali Deo Emu, terima kasih sekali. Kalau lu sudah buat video Deo Em seperti ini ya, bagus sekali ya. Kalian kalau mau coba Deo Emnya ada di gtind.com ya kan. Langsung saja beri poting 5 ya. Harus poting 5 coy. Ini soalnya mantap banget ya ceritanya, sampai 6 part. Dan ceritanya pun Dos dan Dos Kratos ya kan. Langsung saja di pot ya. Oke kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih banyak kalian sudah nonton video gue sampai akhir video. Jangan lupa di like, share dan juga subscribe di channel gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kiman. Apa?